Syedrolun Panwasli Aceh memberikan pelatihan terkait tata cara menjadi saksi pemilu 2019. Pada kesempatan kali ini, mereka yang dilatih adalah saksi perwakilan dari calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Setiap calon anggota DPD mengutus dua orang saksinya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Para saksi mendapat edukasi langsung dari anggota Panwasli Aceh dan diperkenalkan lima jenis surat suara yang digunakan pada pemilu serentak 17 April mendatang. Pengawasan ya sebetulnya, pengawasan di mulai dari TPS, dari proses penghitung sampai juga dengan mengawal di rekapitulasi. Dari Banda Aceh, Mas Rizal, Serambi On TV.